warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indah Hati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah, sepurane ke siwagi Yahmini lagi gawe konten mergo nek angger esuk ngono ki ibuku ngesakno. Ibuku tak kon ijek akeh-akeh istirahat karena perhatiane Mbak Indah ibu dilarang polae koyo jaran-jaran dor. Alhamdulillah ibu saiki kesehatane wis mulai membaik. Alhamdulillah. Bisa kembali untuk pencilaan dan menghibur kalian semuanya. Wis pokoke yo aku iki matur suwun karo ibu masak gak oleh sore mbok tumbas kemaem ngono ki wis dadi iki lho kesehatan wis alhamdulillah nduk. Aku matur suwun juga kanggo kalian sing wis doake baik-baik mbok Intan mbok ibu juga wis pokoke baik semoga kembali pada yang mendoakan. Amin. Dan kita alhamdulillah dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kali ini aku, ibuku, dan adikku Intan bakal gawe konten yaitu maem awan. Maeme iki ndek mau tumbas Bu nggih. Iki jenenge nasi campur. Nasi rames. Nasi rames campur. Saya tak tuh dening pemirsa. Enek pelase iki Pak. Kawanku tumplok ora sedo mangan, Mas. Lho iki isine iki enek min desa, enek sambel goreng tempe. Terus enek kering ya Bu ya? Iya, kering sambel. Terus enek sambel juga. Intan mana lho iki? Satu. Dibuka sih. Terus ini bonusnya ini. Ndok asin. Ndok asin. Yo cek iki dhewe lho ya. Asin mo. Oh, ibu gelem. Ndoke telu. Kan warga rakyat kene sak omah kan telu ya tukune telu dah. Telu lho iki. Wis kintan. Iya. Anu ndok cukono piring ndok? Dan iki mau ae langsung ambil sego dhewe. Iki lho sendok di bawah ibu. Mbak Indah sego sak pira? Dikit ae aku. Oke, Mbak Indah mau iki ya. Gimana dok rasa diet penting sehat. Mau iki aku sego wis meneh. Ngasih amet dok sik. Kok nek nambah dhewe ya Tan ya. Nggih. Iki kerupuke dok. Ndak kuwi ndoke asin. Mau entar iki mau. Kerupuk sendok. Di kerupuk esnya kita nganggu sendok yang bendang kan? Coba tutupi ya, jangan jangan mau nolong ketutupan gitu ya. Mak ngasih lawan-lawan. Wow. Iku sih komen saja kayak guys, ninggo campur, ninggo campur, kui apa ay? Kan biasanya ngunuki menunya beda-beda setiap. Ayo Intan bismillah sih berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma barik lana fima rusakana wa kina adzabana jahannam. Amin. Pintar ya Allah. Mantap bikin. Tahu kecap, senengan sambal goreng kentang, acar. Acarnya seger banget. Ini kini mau. Tambah setunggal bungkus dia mau. Pinten Bu, harganya Bu. Nek lengkap ana dagingnya, telur niki. Sana sini 15.000 rupiah. Oh, tak cuma ya? Nggak cuma sederhana kok ngene iki. Cukup 5.000 rupiah. 5.000 ya wis termasuk kantong pelajar, wis termasuk murah. Yo iki rasane mantap. Sangat mantap sekali. Pelase dimakan, Dok. Sambil terus entang bangga loh ya dok. Oke. Tapi mau enak. Masa aku nggak pemandangan tak ada? Emang aku dengan ayah. Iya. Tahu beliur. Ngambil ini nanti dok. Gak pas. Gak ambil nasi dulu dok. Ya sekarang nggak sakit kaki ya tak ibu saya ambil. Engkau juga di komen sakit ya guys. Awan dhewe awakmu kabeh kuwi makan karo apa? Dimasakno ibumu apa? Nah. Ya. Endahane, Dok. Enak. Enak alhamdulillah. Jadi pirang-pirang dino iki pokoke ibuku ora tak oleh yanu, guys. Ora tak oleh masak sik. Pokoke tumbas ngono ae. Aku jane yo enek sing komen nek semisal beda gantian yang masakin ibu Yuni ngono. Lais aku masak kangkung nih, taruh jangan asem. Iya, njebeber bentino mbok klakne kangkung, Indomie kangkung, Indomie bentino ibu iso njebeber.
sekali-kali orang mendino ya kok ya. Sekali-kali jajan di luar. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Aku diparingi, dikirimi produk Vico Oil SR12 ya. Iki berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan. Jadi kan ini bartibo ada luka-luka. Dengan minyak ini, minyak Vico, minyak kelapa, dioles-oleskan gini di luka. Insya Allah membantu untuk mempercepat luka-lukanya supaya kering. Terima kasih ya Mbak Maisaroh, SR12 Grobogan Jawa Tengah. Nah, iki pokoknya jenenge Instagram tonton dulu iku my underscore sa underscore sa my ya. Jadi sing arep gabung melu jualan langsung dihubungi neng Instagrame sa my. Iki gabungi tanpa modal wes pokoknya. Jadi khasiate minyak iki sangat luar biasa untuk kesehatan, membantu luka, wes pokoknya iki produknya wakeh ora iki tok. Iku ning brosure, engko diparingi brosur sereno-reno. Oh, iso sak mblang gentak ngene. Produknya sak mblang gentak. Wis matur sembah nuwun nggih Mbak Sasamai. Aku diparingi minyak Vico Oil SR12. Terima kasih. Gak apa-apa ya Nduk Ibu matur nuwun tak selingi ngono ana jembok seneni ya. Ora apa-apa. Matur nuwun. Saling-saling mengewangi ngono lho Nduk awake dhewe iki saling membantu. Tak lanjut ya Lur ya. Nduk kasihnya enak lho Nduk. Jadi aku pesan ke kalian yang youtuber pemula juga nih, semisal pengen komen, pengen numpang promosi, gak apa-apa, ndang komen sakake-akehe. Mergo ya, aku ngerti perjuangan youtuber pemula ini emang bener-bener lumpuk 4.000 jam tayang, janggal banget guys. Acara seger ya Nduk ya. Ya Allah. Ini kok sore tumbas ning gini Mbah Kemi sambal tahu. Sambal tahu. Wis cocok. Ya ana pelas juga, ana tahu isin. 500-an. Heeh. Ning gini rata-rata iki. Heeh. Gorengan aja 500, guys. Maam ngene seger banget alhamdulillah. Tanduk ndok tan. Wes, sampun. Baiknya tanduk? Enggak. Entah tanduk ya mau bu. Tanduk? Ini bagi. Ibu nyasih itu enggak? Nasih enggak? Nyasih itu ya? Jaki bumbunya? Ya Allah. Alhamdulillah guys. Ya Allah ngekek ini sak jumpit mas sama. Kan ibu nyewonnya sak itu ya beneran ya Haiti. Makanya yang jenengan nih, nopo nak nyewon ini nyewon saya ngakeh dulu loh bu. Siti ya bener Intan. Diparingin sak mono ya tadi. Makasih ya Intan. Makasih. Sama-sama. Alhamdulillah aku sentak. Iki lho Nduk, adune beda jek kan Nduknya nek Mbok Pak. Pedes Mbok Ida mah. Iki enek mi, iya bukane sambal goreng kentang, Nduk. Iki lho, tak paringinya. Jadi nih, kentang kan punyae kan Dik mau kan nasi e kan nambah. Terus adune telas lho, wis ngono. Wis. Nanti maemnya. Yulat. Sesuk tak masak napa Nduk, Ndak? Jenengan sesuk wis saged masak? Insyaallah. Bismillah. Seso aku ki pengen iso seger-seger no lho, Bu. Apa, Bu? Sop. Aja dosa apa, Bu? Jangan menir ngono ya, Nak, Bu. Jangan menir, Bu. Jangan menir botok tempe apa jenenge cambah. Lawain kok tempe tepung wis ngono ae. Gak goreng ambek sambel. Oke, apa yang lele? Gak cocok aku Intan piring yo ora patek nek lele. Malah rak pangan kok. Lele. Yang belosek. Heeh, yang belosek ngono ae. Matur sembah nuwun sing wis mendoakan aku karo Intan. Sampailah Bu Yuni, semoga cepat sembuh ya Allah. Sampai
akeh banget. Gak bisa menyebutkan satu persatu. Pokoknya terima kasih. Doa terbaik dari sampean semuanya. Semoga kembali lagi kepada yang mendoakan mendapatkan sesuatu yang tak terduga yang baik-baik dari Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kopi sih ya? Oh iya. Tupan. Aku apa menyampaikan nek channelku karo Mas Dimas yang dua pelontok wit lagi wae upload video. Kue jadi aku ndek wingi niku nganu bu. Anu ning ngene chicken ras ora nek opo iso wong isin ki maksudnya ditampa kritik ngono nyatane ditampa jenenge dhuwit kok 1 juta ora 500 krepes ya ora dadi 1 juta lho Bu Mas Ami iya 1 juta kurang 500 krepes ya kurang 1 juta ya ora 1 juta ngono kan dingi diungeti wong akeh ben gak apa-apa dadi kok kalian sing ora nonton langsung cus ning channel Duo Plonto iku wis akeh banget video-video koplak Mbak Indah londot iki apa? Londot iku ibarat rem wis blong. Engko gelas lho, gelas. Aja diambil langsung. Ora bakal blong. Hei, aja. Kok ndrobel kok to. Mana-mana lan. Yo ngono sik yo guys, keseruan konten kali iki. Pokoknya aku matur suwun go kalian sedoyo sing wis selalu support kontenku, channelku dengan cara like, komen dan subscribe. Udah lali juga di share saja ya, biar orang lihat juga ngerti apa yang buat tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.